Hello, welcome back to my channel. Sesuai janji, gua bakalan bikin varian kedua untuk Gina ya. Dan Gina kali ini build-nya sedikit berbeda. Dia adalah tipe damage ya. Dimana gua memasangkan Gina menggunakan rune tipe damage andalan gua, dan build-nya seperti di sini adalah attack, 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 critical damage, attack ya. Dan ayo kita lihat kemampuan Gina ketika sudah menggunakan tipe attack, oke? Dan kalau dia masuk tipe attack lebih cocok kayak gini. Kita akan lihat kemampuan, oke? Oke, okay, minus armor ini kita slow. Oh, 6000, 6000, 6000, 6000. Dan rata ya. Waduh, ada efek damage berlanjut ya. Wow. Uh, 6000 sakit banget. Wow. Meskipun ya, meskipun skill 3-nya ini menurut gua kurang worth it dipasangin rune tipe damage, karena dia ini lebih membutuhkan akurasi. Tapi setelah melihat damage dia di pertarungan tester tadi, ini menjawab ya kenapa Gina itu dikasih tipe damage ya, atau genrenya attack ya, bisa bilang kayak gitu. Karena menurut gua Gina ini damage-nya kayaknya nggak main-main ya, bener-bener sakit banget loh. Dia benar-benar mirip banget sama Linda, cuman bedanya untuk skill 3 ya. Gue lebih suka Linda, kenapa? Karena Linda itu lebih bisa untuk melawan beberapa jenis tipe monster reviver ya. Jadi untuk Gina, gue nggak terlalu merekomendasikan kalian kalau mau main tipe damage. Tapi kalau kalian memang suka Gina tipe damage, silahkan dibuild tipe damage, maybe seperti ini adalah rekomendasi gua. Tapi ada rune tipe damage kedua, yaitu menggunakan Vio and Will kembali ya, itu salah satu pilihan juga ya, Vio and Will ya. Tapi tipenya damage ya, seperti speed atau speed di rune nomor 2, critical damage, lalu attack ya di rune nomor 6. Dan ya, gua rasa gua akan end aja untuk review Gina tipe damage ya. Dan gimana menurut kalian, apakah worth it dibikin tipe damage atau dibikin tipe dot aja seperti full 1 dia ya? Kalau menurut gua keduanya oke-oke aja sih. Yang penting kalian itu butuhnya nyasarnya ke lebih ke tipe apa gitu ya di tim kalian yang kurang ya. Kalau misalkan kurangnya damage ya, bikin tipe damage. Tapi kalau tidak ada kekurangan di tipe damage, kalian bikin tipe yang sleeping-sleeping aja, akurasi besar, HP besar, speed kenceng, nggak masalah juga. Karena menurut gua Gina ini enak-enak aja, mau dibikin kayak gimana, oke? Oke, yang suka video ini silahkan di like. Dan kalau kalian masih mau lihat lagi gua eksperimen monster-monster bisa menekuar dan runenya seperti apa, silahkan di subscribe aja. Karena ya mana tahu eksperimen gua worth it untuk kalian coba dan build gitu ya. Oke, see you di next video. Thank you for watching. Dadah.